Tak terasa inilah ngarak pataka putaran terakhir. Ini merupakan ngarak pataka penutup bagi jabatan Bupati Herdiat Sunaria. Di bawah kepemimpinan Herdiat Sunaria, Kabupaten Ciamis mengalami banyak kemajuan di bidang ekonomi kreatif. Iya, ternyata di Kabupaten Ciamis banyak orang-orang kreatif yang selama ini tidak muncul. Dengan adanya ngarak pataka, orang-orang kreatif kini makin dikenal karena produk-produknya dipasarkan di arena ngarak pataka. Ini adalah sejarah baru bagi masyarakat Kabupaten Ciamis. Yang istimewa pada tahun 2023 ini, ngarak pataka juga diikuti oleh mobil pelayanan di beberapa dinas. Bukan hanya itu, masyarakat juga bisa menikmati hiburan-hiburan yang jarang ada. Sayonara ngarak pataka.